sampai tak. Macam mana tu? Yang online tu nanti dia ada tak komen tu kat tepi pun. Boleh besarkan rumah sampai tengok ni. Kita dah dapat balik. Dah lain dah. Nyanyi lagu I'm Coming Home. 7 second. Dah start. Siut tu, siut. Test mute. Test mute. Saya dah siap. Tak ada bergema kan? Tak bergema. Tak, saya tak ada bergema. You mute, tak tahu lah. Saya mute dah. Dah mula dah tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan kami pada pagi ini untuk topik audit dalaman semasa COVID-19. Ya, saya Puan Noh Hayati, mungkin kenal daripada kursus-kursus IKM yang diadakan di Institut Koperasi Malaysia ni, dan ini kolek saya Encik Nazir yang akan kami berdua mengacarakanlah. Saya akan membuat sesi temu bual dengan puan untuk JAD lebih memahami macam mana cara kerja kita di ujung COVID-19 nantilah. So, saya persilakan jawab tuan-tuan puan-puan yang di luar sana untuk memberi pendapat ataupun memberi soalan, supaya mungkin kami boleh menjawab soalan-soalan mengenai juru audit dalaman semasa COVID-19 ni. Okey puan, kita ada lebih kurang dalam 1 minit lagi untuk live. So, saya minta kalau siapa yang dah start melihat tu, kita boleh share link ni pada kawan-kawan kita supaya mereka dapat ilmu yang sama dengan anda semua. So, kita minta tolong share ya link yang ni. Dia macam lambat sikit dia punya transmission. Okey, dah start. Okay, kita tunggu. Sekarang baru lebih kurang 12 orang yang menonton. So, kita tunggu sikit lagi. Lagi seminit lagi. Okay, puan. Boleh kita startkan sekarang? Boleh. Okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Muhammad Nazim bin Abdul Rahim. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, Puan Nur Hayati Baharudin, seorang pakar dalam bidang pengauditan di negara kita. Sedikit sebanyak latar belakang Puan Nur Hayati, beliau mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam bidang pengauditan. Beliau secara langsung terlibat dalam menilai keberkesanan dan kepatuhan fungsi audit dalam di syarikat-syarikat terkemuka di Malaysia, termasuk Badan Berkanun dan Badan Penguatkuasa. Pada masa kini, Puan Nur Hayati merupakan seorang pengerusi jawatankuasa audit, which is yang kita panggil sebagai Audit Committee Chairman di sebuah organisasi fintech ataupun financial technology yang menjurus kepada e-wallet. Okey. Sebelum tu puan, saya difahamkan sesi ini diadakan kerana kita mendapat banyak persoalan daripada JAD. Sebab ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa mereka tak dapat melakukan tugas-tugas pengauditan disebabkan oleh kekangan COVID-19 inilah. Apa yang kita ketahui, pihak kerajaan telah mengumumkan PKP sejak 18 Mac tempoh harilah, di mana kita tahu bahawa larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, penutupan premis perniagaan dan kerajaan termasuk juga koperasi-koperasi, dan semua perjalanan di antara negeri terpaksa dihentikan atau tidak dibenarkan. Baik, kita merujuk kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, which is audit dalaman semasa COVID-19. Izinkan saya untuk membahagikan topik pembincangan kita kepada tiga bahagian ni puan. Yang pertama, saya ingin highlight tugas-tugas JAD semasa COVID-19. Yang kedua adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh JAD semasa COVID-19 ini juga. Dan yang terakhir adalah apakah risiko-risiko yang timbul disebabkan permasalahan COVID ini. Sebelum saya mula, bagi rakan-rakan yang mengikuti Facebook Live ni, bolehlah komen ataupun bertanyakan soalan, dan jika saya rasa menarik ataupun relevan, saya akan maklumkan pada Puan Nur Hayati dan kita akan kongsikan untuk pengetahuan bersamalah. Okey puan, baik. Kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu tugas-tugas JAD semasa COVID-19 ni. Seperti yang kita ketahui, sebagai fungsi sesebuah fungsi audit dalaman, sebelum kita melakukan tugas pengauditan, kebiasaannya kita akan
mengeluarkan ataupun kita akan membuat rancangan audit tahunan. Di mana rancangan audit tahunan ni kita gunakan untuk merancang aktiviti-aktiviti pengauditan sepanjang tahun. Okey, disebabkan permasalahan COVID-19 ni, apakah pendapat puan ataupun bagaimana cara JAD ataupun fungsi audit dalam dapat menilai semula rancangan audit tahunan supaya setiap tugasan audit itu lebih menyeluruh dan dapat mengatasi masalah COVID-19 ini? Silakan puan. Assalamualaikum. Mungkin kebanyakan yang di luar sana pernah menghadiri khusus IKM mengenai juru audit dalaman ataupun khusus JAD lah. Saya rasa kalau kita dah hadiri kelas-kelas ni, salah satu yang kita perlu buat untuk setiap tahun annually is kami panggil annual audit planning, okay? Ataupun merancang kerja-kerja audit dan mesti berasaskan dengan risiko. Saya rasa awal tahun ni bila kami pun saya dengan Nazim membuat perancangan, tidak terfikir di dalam membayangkan COVID ni dan kesan-kesan COVID terhadap kerja-kerja kami. Jadi apa yang sekarang ni, apa yang kami perlu lakukan ialah merancang semula kerja-kerja audit dalaman, merancang semula kita punya annual audit planning, yeah, supaya risiko-risiko yang timbul berkaitan dengan COVID ni adalah diambil kira lah. We will take note of the risk, okay? Yeah. So adalah mustahak untuk audit dalaman dan JAD untuk menjadi lebih proaktif dan bersiap sedia sementara tetap menjadi praktik. Jadi sebab perniagaan koperasi semua dah bercelaru, dah bertukar. Kesan-kesan global ekonomi terhadap koperasi. Yeah. Jadi perlu kita mempertimbangkan pendekatan pengurusan audit ni secara tangkas. What we call in English agile auditing. Okey, banyak yang perlu dikatakan pasal audit dalaman. Kenapa kita perlu tangkas? Saya rasa kita perlu tangkas sebab keadaan bertukar-tukar. Risiko berubah-ubah. Maafkan saya punya, kalau ikut dari segi kefahaman saya, disebabkan risiko itu berubah, tidak semestinya pelan audit kita yang kita rancang tu statik. So kita terpaksa ikut peredaran masa di mana disebabkan COVID ni risiko baru timbul. So kita terpaksa agile ataupun kita lebih tangkas, maksudnya yeah, untuk mengatasi risiko-risiko tadilah. Betul yeah, ya puan? Betul. Saya semasa kami review balik, for example, our audit planning, our perancangan audit untuk tahun ni, saya duduk dengan Nazim dan kata okey, apa yang risiko yang timbul disebabkan COVID ni? Yeah. Mungkin kita akan bincangkan sebentar lagi. Tetapi sekarang ni tumpuan ialah untuk nombor satu, kita patut tengok pengauditan yang kita akan lakukan untuk tahun ini. Apakah pengauditan-pengauditan yang lebih bermakna kepada lembaga, kepada koperasi. Jadi dengan melihat apakah risiko-risiko yang disebabkan oleh COVID-19 ni. Jadi kalau itu, oleh kerana landscape-nya risiko telah berubah, sangat penting untuk juru audit dalaman untuk bekerjasama dengan ALK, dengan external auditor, okay, ataupun audit luaran untuk mengetahui apakah pengauditan yang perlu dijalankan tanpa mengganggu penjagaan yang sekarang ni pun tengah bercelaru di koperasi. Mungkin dulu kita buat peruncitan, tetapi kalau orang tak boleh keluar dari rumah pergi ke kedai untuk membeli, mungkin kita kena mencari cara yang lain. Okey, orang pergi online, for example kan. Tetapi bila kita buat online business, mungkin risikonya lain dan kawalan dalamannya pun yang lain. Jadi sebagai juru audit dalaman, kita perlu peka tentang
benda-benda ni. Jadi satu, pertama sekali tengok apakah perancangan audit yang kita telah lakukan. Kita patut bersedia agile, tangkas, supaya kita bila keadaan berubah, pengauditan kita pun boleh berubah. Okey, baik Puan. Okey, seterusnya saya rasa kita sudah faham, walaupun audit plan ataupun kita punya rancangan pengauditan itu kita dah buat mungkin pada awal tahun, dan COVID ni pun jadi sampai ke pertengahan tahun ini, sehingga kita rasakan perancangan audit kita ni mungkin kurang relevan ataupun perlu penambahbaikan. So berdasarkan apa poin Puan sampaikan pada kita tadi, so kita mesti memikirkan tentang risiko, risiko-risiko baru yang timbul disebabkan oleh COVID-19 ni. Dan disebabkan risiko tadi, kita mesti mengenal pasti kontrol ataupun kawalan dalaman untuk memastikan risiko tadi itu kita dapat kawal. Okey. Sedikit. Okey. Selepas kita menilai semula rancangan audit dalaman kita tadi itu, seterusnya adalah kita perlu melaksanakan tugasan tadi tersebut. Betul kan, Puan? Betul. Okey. So, soalan saya yang seterusnya adalah, selepas kita mengeluarkan topik-topik ataupun title pengauditan lah, bagaimanakah cara JAD untuk melaksanakan tugas-tugas audit tu pada masa ni? Sekarang ni kita banyak kekangan, which is kita tak dapat pergi ke sana, kita tak dapat pergi ke sini, so on kan. Dan kita pun mungkin tak dapat nak buat meeting ataupun perjumpaan secara beramai-ramai. So kita masih ada lagi kerja untuk kita selesaikan, which is kita punya audit pengauditan lah. So pada pendapat Puan, bagaimanakah kita dapat melaksanakan tugas-tugas audit itu dengan lebih sistematik, ataupun walaupun dengan kekangan ni, macam mana kita dapat melaksanakan tugasan pengauditan kita dengan baik? Silakan Puan. Jadi sekarang ni kita dah merancang semula apa yang kita perlu audit untuk tahun 6 bulan ke hadapan ni. Ini baru masuk bulan Julai kan? Ada setengah tahun lagi kita. Ada setengah tahun. Jadi mungkin kita pun masih ada kekangan-kekangan yang perlu kita ambil kira. Satu, bila kita melakukan pengauditan, kita tidak mahu mengganggu operasi. Jadi satu, mungkin apa yang kita perlu lakukan ialah semasa membuat pembincangan audit planning, kita nak masuk tu, kita nak masuk audit tu, entrance meeting itu, kita akan berdiskusi dengan mereka, stakeholders yang kita akan audit tu. Dan kita akan bertanya apa, kita akan mengancang dengan mereka bagaimanakah boleh mendapat dokumen-dokumen yang perlu untuk pengauditan. Jadi, dan tengok jadual mereka untuk temu ramah kan, kita kena buat walkthrough for example kan. Jadi dan semua ni kita kena buat perancangan yang rapi, sebab kita ada masa yang terhad untuk pergi ke sesuatu tempat atau pergi ke sesuatu bahagian. Jadi perancangan yang rapi perlu, sebab mungkin orang tu bukan kerja sepenuh masa sekarang ni. Sekarang ni orang tu work from home, for example. Dia tidak akan datang ke office, dan bila kita datang ke office, dia tak ada pula. So jadi banyak perancangan yang rapi perlu diadakan. Kita janji dengan orang tu, okey, hari ini kita akan jumpa fizikal satu demi satu. Sekarang bolehlah. Dulu bila tak boleh fizikal, kena pula cara phone lain. Call ke, phone call ke, video conference, video conference ke. Yeah. Jadi semua perancangan ni mesti rapi, sebab kita nak kena make sure kita buat walk through, kita kena bincang penemuan kan, kita ada progress update. So all of this, okay, needs proper planning at the engagement level. Okay, jadi dalam masa kita baru nak masuk pengaudit, buat audit tu, kita perlu rancang semua ni dengan orang-orang yang tertentu. Okay, jadi lepas tu, sekarang ni mungkin physical meeting tu sekali saja masa permulaan. Lepas tu kita mungkin kena go through Dokumen-dokumen. Macam mana dia nak hantar dokumen tu pada kita? For example, kita kata mungkin boleh scan dan email. You scan dokumen, lepas tu email pada kita. Kita akan tengok dokumen-dokumen tu. Okay.
dan kita mungkin lepas tu mempunyai mungkin saya boleh tambah sikit pun dekat sini. Kalau berdasarkan pengalaman saya lah, kalau kita minta dokumen ataupun file-file daripada kita punya ODT ataupun kita punya pelanggan yang kita panggil macam tu, so kebiasaan ni bila kita minta diorang, I mean minta mereka untuk scan dan email kepada kita, benda itu mungkin akan mengambil masa sedikit. So masa-masa ni kita kena pastikan yang kita incorporate dalam kita punya engagement planning tu, supaya kita tidak, I mean, tidak mengambil masa yang lebih ataupun mengganggu urusan perjalanan sesebuah perniagaan ataupun koperasi itu sendiri. Betul ya, Pak? Betul. Saya setuju. Saya rasa customer kita pun setuju, yang orang-orang yang kita nak audit ni, mereka dah krisis dengan COVID ni. Yeah, ada pula masuk internal auditor, kan? Jadi bukanlah orang tu akan senyum dekat kita bila kita masuk. Kan? Betul, betul, setuju. Tapi berdasarkan pengalaman kami lah, kami boleh katakan yang internal audit ni kebiasaannya orang kata menjadi musuh kepada management ataupun pengurusan. Tetapi sebenarnya kalau kita faham internal audit ni kenapa, sebab kita nak bantu perniagaan itu, betul, ataupun organisasi itu untuk mematuhi ataupun untuk ada satu framework untuk governance yang baik, takbir urus yang elok, pengurusan risiko dan kawalan dalaman yang mantap, supaya perjalanan koperasi ataupun perjalanan perniagaan itu memang cantik sepanjang tahun ataupun sepanjang masa. Ya, yeah, betul, betul. Jadi lepas ni, okey, macam FB Live ni dah semua hidup saya, saya takkan rasa kita nak masuk FB Live. So yeah, sekarang ni semenjak COVID bermula, saya rasa tiap-tiap hari saya kena menggunakan teknologi untuk mengadakan perbincangan. Okey. So mulalah kita mengguna Microsoft Teams, Zoom ataupun Skype untuk mesyuarat, untuk bengkel secara maya, virtual. Okay? Which is sebelum ni bukan satu norma. Betul? Betul. Betul. Bukan satu norma untuk sesiapa pun. Kalau Puan Nur Hayati kena bercakap dengan FB Live selalu macam ni. Saya tengah tengok dengan orang-orang koperasi yang duduk dekat tepi-tepi ni. Okay. Jadi memang susah. Dan saya faham bukan semua JAD yang sekarang ni, yang sedia ada ni, mempunyai kepakaran teknologi. Betul. Setuju, setuju. Setuju. Jadi inilah sesuatu yang kita perlu belajar. Macam mana kita nak link ke Microsoft Teams, Zoom, Skype dan berbagai-bagai teknologi di luar sana. Kan? Mungkin buat pertama kali susah. Selepas tu kita akan terbiasalah. Biasa. Dia akan, betul, norma baru itu akan menjadi norma. Ya. Jadi dalam satu hari tu mungkin kita ada satu conference call, dua conference call dengan ODT kita. Okey. Kita buat temuduga melalui Microsoft Teams. Dia mungkin boleh scan dokumen dan tunjuk pada kita melalui Microsoft Teams tu lah. Jadi very important for us to know technology. Maksudnya inilah kita perlu meningkatkan penggunaan teknologi kita. Kan? Saya tahu setengah-setengah koperasi mungkin tak ada PC pun ataupun tak ada internet connection. Kan? Masa inilah kita perlu go a little bit forward, make sure we have got a, kita punya PC, okay, komputer, ada laptop, kan? Ataupun kita mempunyai internet yang bagus. Sebab kalau internet tu ada tetapi lembap pun, mungkin FB Live ni akan tersangkut-sangkut, kan? Jadi sama juga kalau kalau kita ada internet problem, conference call kita ni akan tersangkut-sangkut, susah untuk kita berbicara dengan orang. Okey. Jadi benda-benda tu kita perlu mengambil perhatian. Satu lagi cara kita buat pengauditan mungkin berbeza. Kita akan menggunakan analytics. Buat kita punya trend analysis sebelum tu dan tengok, akan kita fokus pada area-area yang mungkin kita nampak, oh, kenapa ini luar biasa. Yang, kan, mungkin berisiko lah. Yang mungkin berisiko. Jadi
benda-benda tu kita kena peka sikit, kita kena mula dengan analytics. Bila kita cakap benda pasal analytics ni, mungkin CAD ataupun juru audit dalaman kata, oh kita tak ada tools, for example. Tidak perlukan tools, mungkin kita kena expert sikit dengan Microsoft Excel. For example, kita buat letakkan table jadual, kan, jadual graf-graf, lepas tu tengok exception. Okay, apa yang kena kelainannya. Kalau tiap-tiap bulan bayaran kepada sesuatu supplier tu adalah lebih kurang 1,000. Tapi mengapa dalam bulan COVID ni, kononnya bayaran tu menjadi lebih. Menjadi lebih. Yeah. Apa yang kita beli dalam musim COVID? Kan? Yeah. Satu yang kita perlu peka masa sekarang ni, control environment atau peka persekitaran kawalan sudah bertukar. Kan? Betul. Jadi mungkin bila ada pertukaran dalam kawalan dalaman, fraud akan berlaku. Kan? Setuju. Penipuan, penyelewengan, scammer, kan? Banyak masa musim-musim COVID ni. Boleh kita baca saja. Okay? So kita perlu menukar cara kita buat pengauditan lebih pada analytics, lebih tengok kita boleh duduk di office, kan, ataupun di rumah kita buat analytics. Dari sana kita boleh fokus dengan apa-apa yang luar daripada jangkaan yang boleh kita audit. Okay? Faham. Dalam erti kata lain, Puan, dahulu kalau kita buat tugas-tugas pengauditan tu, kita lebih pada tengok dokumen fizikal. Mungkin kita selama ni tak biasa menggunakan Excel, for example, untuk membuat analisis, trend analisis, untuk tengok apa perbezaan dengan perbelanjaan sebelum ini ataupun perbelanjaan ataupun mungkin benda-benda yang boleh kita comparekan lah. Betul. Okay. So maksudnya dengan COVID ni, benda tu mempercepatkan lagi proses kita untuk mengadaptasi cara-cara ataupun teknik baru, bukan barulah saya boleh katakan, mungkin teknik-teknik yang kita boleh pakai yang lebih efficient untuk kita melaksanakan tugas audit, which is from trend analysis kita boleh draw the conclusion ataupun kita boleh dapat dah isunya from apa yang kita buat analisis tadi tu. Betul ya, Puan? Betul. Saya rasa kita nak advertise sikit IKM ni. Mungkin mereka ada banyak kursus tentang penggunaan Excel, kan, advanced Excel methods. Jadi masa ni lah kita patut attend kursus, dan saya rasa mereka pun akan membuat kursus secara virtual lepas ni, banyak online. Tak payah datang ke IKM di Kuala Lumpur ni, walaupun kadang-kadang kita suka datang training begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang kita perlu tahu sekarang ni, sebab kita akan menggunakan analytics, cara-cara penggunaan audit kita akan berbeza. Okay? Okay. Okay, Puan, berdasarkan apa yang kita discuss ni kan, saya dapat lihat yang bahawa kita punya proses, saya sebagai seorang juru audit sendiri, so saya tengok cara kita buat audit memang dah berbeza, dan cara kita bekerja pun berbeza disebabkan COVID-19 ni, which is kalau kita tengok pun salah satunya is kita dah mula bekerja di rumah. Betul. Start bekerja di rumah, lepas tu kita attend meeting pun, kita biasanya kita buat video conference saja and so on, kan? Virtual, maya. Virtual, maya. Okay, baik, Puan. So, bagi saya, permasalahan yang bagi saya lah, bagaimana kita nak mengekalkan motivasi staff-staff kita ataupun pekerja-pekerja ataupun juru audit dalam itu sendiri untuk lebih bersemangat untuk melakukan kerja tanpa, I mean, dengan super minimal supervision. Bagaimana kita nak tingkatkan motivasi mereka supaya bekerja dengan lebih baik dan dapat menyampaikan keputusan yang lebih mantap lah. Apa pendapat Puan macam tu? Saya rasa juru audit dalaman ni bila kita bekerja selalunya pun dengan secara kumpulan, team. Betul. Teamwork. Kalau keluar audit 2 orang, 3 orang sekali, tak adalah kita pun keluar audit seorang-seorang, kan? Betul, setuju. Jadi bila kita terpaksa membuat audit dari rumah, persorangan, duduk dekat dining table ke apa ke, kan, communication antara satu ahli kumpulan tu mesti ada. Mesti ada. Kita mesti mungkin telefon bos, betul ke cara saya buat ni,
adakah benda-benda yang saya perlu lihat lagi, macam tu. Jadi sebagai kepimpinan JAD, dalam JAD kepimpin JAD itu pun boleh, kalau ada yang juru audit dalaman, sentiasa berkomunikasi, sentiasa berkomunikasi, sentiasa share whatever findings we have, whatever issues we have with the audit, kan? Internal audit ni, juru audit dalaman ni jarang bekerja seorang, sentiasa mesti ada dua orang, tiga orang. Jadi bila musim COVID ni, satu yang saya perasan pun macam kita ni jauh daripada yang lain. Jadi kurang komunikasi lah. Kurang komunikasi. Jadi kita gunakan kita punya Microsoft Teams, kita punya Skype, kita punya Zoom untuk bercakap dengan juru audit yang lain, untuk bercakap dengan kita punya ketua, kan, untuk bertanya. Dan sebagai seorang ketua pun, kita mungkin ada banyak meeting, conference call. Okay, Nazim, Siti, esok kita akan ada conference call, semua orang pukul 3 kita akan mulakan conference call. Apa yang you all dah buat, kita boleh share melalui Microsoft Teams, for example. We can see the document. So all this is good. Okay, komunikasi itu sentiasa ada, kan? Sebagai seorang ketua audit dalaman pun, kita mesti make sure kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan kita punya staff, kan, dengan juga audit dalaman yang lain. Jadi ini memberi satu semangat untuk kita membuat pengauditan tu. Tak, tidaklah di akhir satu audit bila dah tutup baru kita nak mula berkomunikasi, mungkin susah. Jadi di dalam pengauditan tu sendiri, bukan saja kita bercakap dengan kita punya customer, the people, the audit, tetapi antara kita pun kita perlu berkomunikasi to make sure that we are on the right path. Because jarang kita habis kerja tanpa ada supervision review from ketua audit, kan? So perlukan ada komunikasi itu sentiasa, kan? Okey, baik Puan. So maksudnya, kalau saya boleh huraikan apa yang Puan cuba sampaikan tadi, is supervision daripada ketua audit ataupun ketua fungsi audit itu penting untuk memastikan yang pekerja-pekerja ni masih bermotivasi lah. Maksudnya kalau kita buat kerja tak ada siapa yang hiraukan kita, kita pun buat kerja, orang kata, melepaskan batuk di tangga. Betul. Satu lagi Puan, persoalan yang mungkin timbul disebabkan keadaan yang kurang motivasi ataupun kekangan dari segi nak berjumpa dengan kita punya audit, mendapatkan dokumen dan sebagainya. Masalah yang mungkin timbul, which is cabaran kepada JAD, adalah bagaimana kita nak memastikan tugasan pengauditan yang kita buat tu berkualiti pun. Sebab apa? Kemungkinan dokumen yang kita dapat daripada kita punya audit tu mungkin tak tepat ataupun mungkin tak sempurna ataupun mungkin diubah suai, diolah. So sebagai JAD, macam mana kita nak memastikan ataupun nak memberi tugasan pengauditan kita itu lebih berkualiti untuk kita punya stakeholder seperti ALK, okay, dan ahli-ahli koperasi yang lainlah. Okay. Apa pendapat Puan? Saya rasa ini when we do remote auditing, pengauditan secara jarak jauh lah, mungkin kita perlukan sedikit trust lah. Kepercayaan lah kepada auditee kita. Kepada auditee kita, apa yang dia hantar tu adalah patut. Which is Puan, sorry ya kalau saya mencelah, which is ada satu pepatah yang saya dengar lah, in God we trust, other than that we audit. Kalau Puan pernah dengar lah. So maksudnya everything under the sun kita akan audit. Yeah. So mungkin dengan hadirnya COVID-19 ni, kita punya pendekatan pun mungkin berbeza sedikit lah. Yeah. Betul ya Puan? Betul. Melalui temu ramah yang kita adakan, face to face, mungkin dokumentasi tu kurang sikit, tetapi kita masih lagi boleh pergi ke office tu. Betul. Kan, boleh tengok dokumentasi itu secara fizikal lah, kan? Tetapi sebab kita dah
tengok sebelum tu, dia dah hantar pada kita, kita dah soft copy, ya? Soft copy dia kan, dia dah scan dokumen, dah hantar pada kita. Kita dah kaji benda tu. Tak adalah kita bila kita pergi office orang tu, kita perlu satu hari duduk kat sana. Betul. Studio. Kita akan kata apa yang kita perlu just to confirm what we have. Sebab sekarang ni kekangan COVID ni pun kita boleh keluar merentas negeri dah. Jadi mungkin, tapi tak maulah berhari-hari pula kita kat office orang tu. Dia pun banyak kerja juga. Jadi apa yang kita perlu, dokumentasi kita ambil sebelum tu, masa kita merancang audit tu, kita kata please send us all these documents, we will look at it, okay, then when we go to see you physically, okay, we will then review back the documents, we will check some of the things that we feel that is questionable, yeah. Exception, for example, yeah. Dan kita akan tengok whether kita akan lihat kalau dia memang penemuan audit ataupun yeah. Bukan. Just to share ya puan, kalau berdasarkan pengalaman kita buat audit lah, katalah satu pengauditan itu masa yang tempoh kita ambil biasanya dalam sebulan. So apa yang kita buat is perancangan tu mengambil paling banyak masa, which is mungkin 2 minggu, 3 minggu. Dan kalau perancangan kita mantap, kita punya fieldwork tu lebih mudah dan mengambil masa yang singkat. Sebab apa? Through kita punya planning tu, kita dah buat analysis, kita dah dapat exception case. So from that, kita boleh zoom in terus pada perkara-perkara yang kita nak fokus. So melalui kita mendapat dokumen secara soft copy dan kita tengok dokumen tu, maksudnya bila kita ke office, masa yang kita perlukan lebih singkat. Betul, betul. Lepas? Agree, okay. Ini juga berkaitan dengan, saya kata, agile auditing. Tangkas, yeah. Kita kena tangkas sekarang ni. Satu bulan tu adalah kirakan bukan norma baru dah, yeah. Norma baru ialah seminggu saja. Kan, itu pun kau mungkin tak tangkas lagi. Mungkin 2-3 hari saja kita dari sana. Kita lebih membuat kerja kita secara individual semasa kita di rumah, kan, we betul. Work from home, betul. Lepas tu kita discuss dengan ketua audit. Ketua audit kata okay, kita kata okay, inilah kita punya working paper, apa yang kita perlu buat. Kita minta dokumen, kan. Dan bila kita dah proses dokumen tu, kita dah tengok mana exception dia, mana area yang kita patut fokus sebab risikonya lebih banyak, betul. Kan, baru kita kata okay, kita akan pergi ke office 1-2 hari, lepas tu kita balik, kita buat kita punya laporan penemuan audit. Okay. Jadi betul-betul sekarang ni bila saya kata kita perlu tangkas, kita perlu tangkas. Kita perlu audit with the speed of risk. Speed of risk, ya? Speed of kelajuan risk. Risiko. Kelajuan risiko. Risiko audit. Berubah, kita pun kena laju. Laju. Faham, puan? Betul. Jadi risikonya sekarang ni COVID-19. Okey. Risikonya apakah kesan-kesan COVID-19 terhadap tugas-tugas pengauditan? Tugas-tugas pengauditan itu satu. Yeah. Kesan-kesan audit terhadap peniagaan, terhadap koperasi. Jadi bila peniagaan koperasi terjejas, kan, kita audit benda yang tidak ada satu matlamat yang strategik, pun memang orang kata ini tidak menambahbaikan peniagaan koperasi, menambah perbaikan proses-proses koperasi, yeah. Jadi kita patut, kita definisi internal audit is to help improve operations in terms of pengurusan risiko, takbir urus dan kawalan dalaman, kan? Setuju. So jadi kalau kita tidak berfikiran begitu, apa yang kita audit tidak menambah nilai kepada koperasi. Kita patut masa COVID ni menambah nilai untuk koperasi, kan? Mengambil kesempatan, peluang, tengok apakah risiko-risiko yang timbul sebabkan COVID-19, ekonomi, peniagaan terjejas, kan, work from home,
SOP untuk masuk kerja, semua patut diikut, kan? Jadi mungkin ini adalah risiko-risiko yang perlu kita ambil kira, dan Puan, kita audit. Okey Puan, Puan mengutarakan berkenaan dengan risiko-risiko yang yang dihadapi oleh koperasi itu sendiri dan JAD itu juga. Okey Puan, berdasarkan pengalaman Puan, berdasarkan apa yang kita dah review sebelum ni kan Puan, kita dah duduk dalam musim COVID ni since March 2020. So sekarang sudah bulan Julai, almost 5 months macam tu. Okey Puan, pada pendapat Puan, apakah risiko-risiko yang utama, ya, risiko-risiko yang perlu diambil kira ataupun yang menjadi keutamaan JAD untuk dimasukkan ke dalam annual audit planning supaya kita melihat perkara-perkara yang penting sebab kita kekurangan masa, kita kekurangan resources and so on, kan? So pada pendapat Puan, apakah risiko-risiko utama yang perlu diambil kira semasa JAD menilai semula rancangan audit tahunan itu, Puan? So saya rasa bukan, saya pun agree, bukan saja audit dalaman yang akan ubah dalam pengalaman audit COVID ni. Koperasi secara keseluruhan tidak akan kembali business as usual. Kan? No such thing as business as usual because ini norma baru. Okay, so sebagai satu norma baru kehidupan, keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Nazim itu akan menyebabkan proses-proses penyagaan di koperasi berubah. Satunya ialah waktu kerja yang fleksibel. Okey. Nombor dua, disebabkan ramai orang diberhentikan kerja. Mungkin di koperasi tidak affected, tetapi di luar, seperti kami punya syarikat sendiri, kami selain daripada e-wallet, kami juga mempunyai F&B. Restoran. Pekerja-pekerja kami kebanyakannya foreigners, kan? Dipanggil foreigners tu daripada Indonesia, kebiasaannya daripada Nepal. Jadi bila food and beverage, orang restoran ditutup, baru saja dibuka bulan lepas saya rasa, kami terpaksa memberhentikan pekerja foreigners ni, suruh mereka tak ada kerja sebab macam mana nak bayar gaji, for example. Bisnes pun tak ada, kan? Bisnes pun tak ada. Betul. So disebabkan ramai yang diberhentikan kerja, setengah-setengah pekerja, tak ada lagi segregation of duty. Okay, so dia dah diberi akses. Sebelum ni seorang saja ada kunci masuk store, kan? Lepas ni sebab dua orang masuk store. Bila seorang masuk, seorang masuk, supaya tak adalah kecurian dalam store, kan? So sekarang ni bila dah kurang pekerja, seorang tu masuk store, kita bukanlah cakap semua orang ni jahat, tapi mungkin dia ada opportunity, kan? So dia nampak benda yang, oh, benda ni cantik, dia ambil. Stock take pun susah nak buat, kan? Sebab kurang pekerja. Betul. Mungkin tak selalu. Dulu buat stock take sekali seminggu. Sekarang ni sebab kurang pekerja, buat stock take sekali sebulan, ataupun bila year end saja baru nak buat stock take. So benda-benda ni kita tak, sekarang ni mungkin kita perlu tengok risikonya, kan? Tak ada pengasingan tugas, kita kerja di rumah sorang-sorang, tak ada bos sebelah kita nak tengok kita betul ke salah. Jadi kita perlu mengadakan dan penggunaan internet yang meluas. Bila orang guna internet, there is always a problem of people hacking you. Okay, letak malware, kan? Sebab kita semua orang dah masuk internet, mungkin semua orang tak faham pasal security, internet security. Betul. Jadi semua ni ada risiko-risiko pada koperasi, pada penyagaan. Okay. Jadi yang saya rasa perlu kita perketatkan ialah kawalan dalaman dalam bentuk-bentuk seperti supervision itu. Kita tengok bila management override. One of the other things is management override. Bila dah tak ada orang nak
luluskan, seorang pun boleh luluskan satu pembayaran, satu pembelian, kan? Jadi bila benda ini ada, kita kena peka sikit tentang fraud, penyelewengan. Kawalan dalaman kita akan bertukar. Jadi mungkin, kita bila kita tengok cara risiko-risiko fraud ni, kebanyakannya pembayaran lah. Something to do with cash. So kita akan have got to tighten kita punya control environment. Mungkin sebelum ni pun kita ada, kita panggil SOP lah, kita punya prosedur kerja sebelum ni yang kita boleh jadikan panduan untuk kita buat kerja lah, kan. Tapi disebabkan macam puan kata, ramai yang telah diberhentikan kerja, lepas tu memang tak ada bisnes, so memang memang terpaksa dibuang kerja, kan. So kita dah kekurangan pekerja, so seorang terpaksa buat banyak kerja, which is kalau kita refer pada kita punya polisi kerja kita, mungkin ada segregation of duties. A buat kerja A, B buat kerja B, C buat kerja C. Sekarang ni mungkin A buat kerja B dan C sekali. So which is at the end of the day, dia akan menambahkan ataupun meningkatkan lagi risiko kepada fraud tu. Betul. Kan, keterisan berlaku di dalam sebuah organisasi lah. Betul. Okay. Selain daripada tu, kita tengok strategic risk. Ini bukan saja terhadap JAD lah, tetapi ALK sebagai lembaga. Adakah peniagaan korporasi itu masih tepat? Mungkin relevan dengan masa, relevan, okay, dengan sekarang ni. Dulu kita ada peruncitan. Okey, peruncitan okey. Tetapi mungkin orang tak masuk kedai, kan? Tak boleh bergerak, kan, ke mana-mana? Tak boleh bergerak, betul, ke mana-mana. Setuju. Dan kesannya mungkin hari ini, bukan hari ini, dia akan kesannya akan untuk mungkin 1.5 tahun daripada sekarang. So apakah cara-cara kita nak menukar strategi kita? Peruncitan, saya tengah tengok depan ni, sektor keusahawanan, koperasi, peladangan, asas tani. Okay, kita tengok for example sekarang ni kita punya foreign workers perlu tidak mempunyai, kita tidak perlu pulang. Okey, asas tani. Okey, pelancongan. Pelancongan tu pun satu yang perlu kita lihat. Sekarang ni rentas negeri baru, bukan kita tak boleh keluar negara. Tak boleh mengerjakan umrah. Haji pun sekarang ni question mark, kan? So pelancongan ke luar negeri. Jadi koperasi-koperasi yang terlibat dengan pelancongan ni, apakah strategi-strategi baru? ALK patut melihat strategi baru, dan JAD patut menilai buat risiko-risiko yang ada bila kita ada strategi baru. Betul? Betul. So kita tengok at strategic risk. Risiko strategik. Kalau kita nak tukar cara kita membuat perniagaan, kan, pelancongan tu bagaimana pula, kan. So semua ni JAD mempunyai peranan, sebab mereka ada peranan dalam pengurusan risiko, ya. To advise the lembaga. Okay. Selain daripada pengauditan memberi assurance, kita also can advise the ALK in terms of strategic risk, risiko-risiko strategi bila kita akan menukar kita punya cara pembuatan kerja, kan. Seperti saya kata, it is not business as usual after this. Okay? Okay, baik puan. Akhir kata, kalau daripada perbincangan kita ni, apa yang saya boleh conclude-kan atau apa yang saya boleh simpulkan, ya puan? Walaupun COVID-19 ni dah katanya macam hampir reda, dan kerajaan pun dah memberi sedikit kelonggaran kepada kita untuk merentas negeri, pergi ke pejabat dan berjumpa, berhimpun beramai-ramai lah, kan. Walaupun sudah makin longgar, tapi kalau kita tengok cara kita bekerja semasa musim COVID-19 ni dah menjurus ke arah masa hadapan, which is apa yang kita buat sekarang ni dah mencerminkan masa hadapan. So apa yang saya boleh simpulkan adalah JAD, kita kena bersedia ataupun kita kena ready untuk mengadaptasi cara-cara ini untuk kita menghadapi situasi pada masa akan datang. Apa yang saya boleh katakan, sebagai generasi baru, kita memang kata orang
memerlukan teknologi untuk membantu kita buat kerja. Kalau kita tidak mengikuti phase tu, kita akan ketinggalan. So, musim COVID ni ada baiknya juga untuk kita supaya kita lebih cepat mempelajari teknologi-teknologi baru ini supaya kita dapat melakukan kerja dengan lebih baik. Betul. Kerja jarak jauh, remote auditing. Perhimpunan secara video conferencing. Mesyuarat secara video conferencing, kan, analisis data jarak jauh. Ini semua faedah ni adalah faedah berterusan. Bukan kata lepas COVID ni kita baliklah cara kita audit secara lama. Kita patut teruskan cara kita membuat pengauditan ni, terutamanya in terms of technology, supaya pengauditan kita lebih efektif dan efisien. Betul. Jadi kita kena menggunakan opportunity ni untuk move belajar forward, akhirnya belajar untuk, dan move forward, kan, untuk belajar to be more efficient, lebih tangkas melihat risiko, kan, dan juga lebih tangkas dengan cara kita membuat pengauditan menggunakan teknologi. Jadi di situ saya rasa kesimpulannya, saya kita patutnya mengambil kesempatan membuat proses-proses pengauditan yang baru, kan, merencanakan risiko yang lebih fleksibel. Okay, advice kita menggunakan ni, kesempatan ni untuk bercakap dengan ALK, sebab saya rasa sebagai JAD itulah satu-satunya peluang kita ada, menunjukkan kita ni expert in risk management, expert in kawalan dalaman. Betul. Even expert dalam teknologi lepas ni. Dan expert in teknologi. Mungkin lepas ni semua ahli ALK kalau nak tahu pasal persidangan ke, pasal mesyuarat ke, Microsoft Zoom ke, akan datang ke jumpa JAD lah. Mengajar macam mana kita nak buat benda-benda ni. Bukan senang. Saya pun kirakan bukanlah seorang yang teknologinya tinggi. Tetapi terpaksa. Kalau tidak, tak ada siapa nak cakap dengan saya. Sebab semua orang kata, Puan, kita buat conference call lah. Dia tak ada kata, Puan, boleh kita jumpa ke office? Tak ada. Kalau boleh, dia tak nak jumpa saya ke office. Kan? Sebab office tu dia kata susah. Kita buat. So sekarang ni semua orang akan melihat ini sesuatu yang baru. Kita tidak akan pusing ke belakang lagi, saya rasa. Betul. Okey. Saya rasa dah masanya. Ada soalan-soalan ke? Tak ramai boleh ke? Boleh saya tengok komen sekejap di page IKM. Tapi saya rasa masih tak ada soalan lagi daripada penonton kita. Tapi adalah beberapa kata-kata semangat yang diberikan. Okey, tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hayati Baharudin di atas masa yang diberikan kepada kita pada hari ini, di atas perkongsian yang diberikan kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook Live di page IKM. So semoga perbincangan kita pada hari ini ataupun perkongsian kita pada pagi ini dapat memberi manfaat dan dapat membantu sedikit sebanyak kepada JAD khususnya dan kepada juru audit dalam secara amnya untuk melakukan kerja-kerja pengauditan dengan lebih baik pada musim COVID dan seterusnya pada masa akan datang. So saya akhiri program kita pada pagi ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.